berhasil juga. Ya, para roser lagi mendengarkan arahan dari ketua. Jadi kita akan ngadain lasber nih. Latihan kebetulan panitianya orang Gedubang semua. Lasber, judulnya lasber, latihan bersama. Bukan lasber di luar ya. Bisa gas bebas sendiri. Nah, di sini lasbernya kita bergerak bersama. Tanjaan nggak mampu dibantu, kalau memang mau tes silahkan, cuman hati-hati, kira-kira nggak sanggup nggak usah dipaksain, nggak usah sok jagoan. Kita ini hanya mempererat silaturahmi aja lah, diutamakan ya keselamatan hati. Kalau memang tanjaan turunan terjal kira-kira nggak mampu, nggak usah coba-coba. Ada jalur melipir khusus, tanjakan begitu juga. Tanjakan tinggi-tinggi banyak ya, tegak-tegak banyak itu. Cenderung kalau memang ini terbalik di sini enggak usah. Lihat dulu teman-temannya, kalau memang enggak yakin enggak usah. Teman-teman ini nyangkut di jalur ya. Pacak, jangan sempat di tanjakan. Teman-teman ini kesusahan. Kalian lah merah putih yang tanggung jawab. Tim leader. Bang Aldi ini. Jadi jangan aja. Nanti dia teriak-teriak, waduh orang Gedubang enggak mau dorong Pak. Nanti aku yang paling dimarahin orang. Yang paling utama safety lah ya. Safety. Asuransi panitia tidak menyediakan. Panitia hanya menyediakan tim apa ini? Evakuasi. Jadi jangan sempat peserta itu jatuh, cepat bangunkan tuh, naikkan terus bergelombang, ajar lagi. Di lumpur begitu juga, yang cepat nyangkut tarik terus. Tapi ada siap semua ya. Sling. Kalian masuk posisi di tanjakan terjal, nah itu langsung masuk terus, masuk. Kasih informasi terus kawan. Ya kawan. Kasih tahu, Mas ini terjal, ini RPM gini, ini kasih petunjuk. Kalau memang ragu, suruh melipir, jalan melipirnya ada. Itu aja biar cepat ya. Udah itu udah habis nih kan, gak ada lagi. Gerak lagi. Kalau lumpur-lumpur itu biar aja. Kalian ketemu tanjakan lagi, kalian standby lagi. Nah itu seandainya ngecoba-coba nyangkut gitu jatuh, itu cepat ditampung. Jangan sempet kelompok gitu ya, kan pasti ada yang nekat tuh. Nah itu kalian tanggung jawab. Kali nanti ada tempat aku kali. Yang tanjakan, kalian berduaan. Berapa orang tanjakan, stand in. Itu tanjakan yang di Bukit Jati. Iya, Bukit Jati. Nah, Bukit Jati itu suruh tengok aja dulu. Itu mau aku aja susah naik. Basah, medannya basah. Bukan tahu dulu. Cuma satu yang agak susah. Oh, dulu kali ini. Nipir aja mas, dari bawah. Tapi kalau mau kasih petunjuk lagi, petunjuk bawah kasih petunjuk. Jadi setiap selesai pertanyaan, gas lagi buat. Oh, tetap di depan aku. Yang lain-lain ini, panitia. So, saudaraku, inilah pemotongan kita. Tanda kegiatan ini dimulai, dilakukan oleh Pak Kadus Gedubang dan didampingi para perangkatnya. Sudah dimulai.
saya berada di titik kedua. Inilah medannya di titik kedua. Kita tunggu para crosser sampai pada titik ini. Nantinya akan kita lihat kemampuan para crosser untuk menanjak bukit ini. Oke, saksikan terus, jangan di skip, jangan dilewati. Keseruannya seperti apa? Oke bro, sudah terdengar. Ini adalah sebuah pertaruhan di mana skill mereka. Kita lihat. Satu sudah kelihatan. Oke. Satu aman. Ya. Kita lihat. Satu naik ke atas. Kita lihat. Perhatikan. Inilah skillnya. Sampai. Bang. Oke, satu lagi. Berhasil. Mantap, bro. Mantap. Tidak mampu. Kalinya Pak Agus tuh melewati tanjakan Gunung Ruwo ini. Saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah kedahsyatan tanjakan Gunung Ruwo. Ya, ibu yang mencoba. Mantap. Yang penting sampai puncak. Gagal. Dua-dua ini. Keluar dari jalur ternyata bro. Siapa? Disusul lagi satu lagi bebek. Kasih imen uji kemampuan. Juga tidak berhasil. Ternyata terlalu berat memang tanjakan di Gunung Ruwo ini. Tapi lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ya. Ya berhasil juga. Tanjakan Gunung Ruwo ternyata hanya beberapa crosser saja yang mampu mencapai puncak. Yang lainnya terpaksa melipir mencari alternatif jalan lain. Kita langsung ke titik lain. Oke bro, kita sudah sampai pada tanjakan yang kedua. Inilah tanjakan yang kedua, yaitu tanjakan Palang. Gas! Yeah.
masalah pengambil ancang-ancang.